Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan keliling atau melintasi desa Semawung. Nah, kali ini saya masuk di Jalan Semawung nih teman-teman. Saya akan mengikuti jalan ini terus sambil melihat-lihat bagaimana suasana di desa ini ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah beberapa kali ya lewat sini, cuman waktu itu saya menuju ke tempat outbound yang ada di Desa Semawung yang deket dengan bekas embung Semawung itu ya. Jadi saya juga waktu itu ke embungnya juga, dan waktu ke embung itu beberapa kali sih, waktu embungnya masih bagus, terus yang kedua itu waktu embungnya sudah tidak aktif ya. Nah, jadi saya sudah beberapa kali lewat sini. Nah, ini adalah Jalan Semawung di Kecamatan Purworejo, teman-teman. Untuk jalanannya seperti ini ya, jalan aspal yang sudah bagus. Terus suasana di kanan kirinya juga hijau ya, banyak pohon-pohon tinggi. Oke, kita akan ikuti jalan ini teman-teman. Di kanan dan kiri rumah-rumah penduduknya juga lumayan padat di Desa Semawung ini teman-teman. Ini ada yang jemur padi, jemur gabah ya. Nah, seperti ini suasana dari Jalan Semawung, sangat lengang ya untuk lalu lintasnya. Jadi Jalan Semawung ini sebenarnya nanti akan tembus di perempatan Cangkrep ya, pas lampu merah itu. Oke, kita masih lurus saja ini terus. Nah, di depan itu kita akan melewati sebuah areal persawahan nih teman-teman. Nah, ini nampaknya ada proyek ya di sini ya, proyek tanggul, pembangunan tanggul jalan. Tapi nggak terlalu panjang sih, cuman beberapa aja, tidak sampai jauh begitu. Mungkin proyek ini dibarengkan dengan proyek yang ada di Desa Ganggeng yang video yang lalu ya. Nah, ini kalau ke kanan itu ke arah Embung Semawung, juga bisa ke arah tempat outbound ya. Sebenarnya lurus juga bisa nanti tembus ke Jalan Semawung lagi. Nah, saya akan mengikuti jalan utama ini teman-teman. Jadi jalannya itu masih aspal seperti ini ya, aspal yang agak luas. Jadi saya mengikuti jalan utama ini. Nah, seperti ini suasana di Desa Semawung, tepatnya di Jalan Semawung, Jalan Raya Semawung ya teman-teman. Nah, ini di tikungan sini nanti ada Balai Desa Semawung. Nah, ini di sebelah kanan ini Balai Desa Semawung teman-teman, kantor Balai Desa. Kita lurus terus. Nah, seperti ini suasananya di Jalan Raya Semawung, masih sepi ya seperti tadi. Dari tadi ya seperti ini jalanan, suasana jalanannya sepi, dan di kanan kirinya itu sangat hijau begitu ya, banyak tumbuhan-tumbuhan.
Nah, setelah Desa Semawung ini kita akan masuk di Desa Wonoroto, teman-teman. Jadi kecamatannya Kecamatan Purworejo, masih Kecamatan Purworejo. Nah, setelah persawahan ini kita akan masuk ke Desa Wonoroto. Jadi ini jalannya masih jalan Semawung, jalan raya Semawung. Nah, ini di sebelah kiri ini hamparan tanaman padi ya, hamparan persawahan yang sangat luas di sini. Oke, kita akan jalan terus. Nah, kita melewati Balai Desa Wonoroto. Untuk daerah ini, kalau tidak salah, ini masuk di area Cangkerb Kidul ya, kalau nggak salah. Nah, ini masih di area persawahan di Desa Wonoroto. Areal persawahannya sangat luas ya, terus jalanannya juga walaupun tidak terlalu lebar tapi lumayan bagus nih jalanan di sini. Jalan Raya Semawung. Nah, kita kali ini masuk ke area atau wilayah Desa Cangkerb Kidul. Nah, di area ini kelihatan sekali mulai agak rame ya tempatnya, karena sudah mendekati dengan jalan raya utama atau jalan WR Supratman, teman-teman. Nah, ini ada pertigaan yang lumayan gede di sini. Oke, saya masih di Jalan Raya Semawung. Kita jalan terus menuju ke arah perempatan Cangkerb. Perempatan lampu merah ya. Nah, di sini untuk persawahannya sudah mulai berkurang ya, jadi sudah mulai padat padat dengan pemukiman. Nah, ini di sebelah kiri ini juga ada Balai Latihan Kerja atau BLK Purworejo. Nah, ini di sebelah kiri ini yang cat warna kuning. Oke, teman-teman, di depan itu sudah sampai di lampu merah Cangkerb. Nah, ini saya sudah sampai di lampu merah Cangkerb. Kalau ke kanan itu ke arah Kali Gesing, kalau lurus itu ke arah kota, teman-teman.